Gubernur Riau Syamsuar bersama Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong dan LPTK seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau telah melakukan ekspos persiapan MTQ ke-40 tingkat Provinsi Riau tahun 2022 yang akan dipusatkan di Bagan Siapi-Api Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan rapat Gubernur Riau Syamsuar bersama Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong dan LPTK seluruh kabupaten kota di Riau tentang persiapan MTQ ke-11 tingkat Provinsi Riau tahun 2022, telah ditetapkan bahwa dalam rencananya MTQ tingkat Provinsi Riau ini akan dilaksanakan pada tanggal 24 hingga 31 Juli mendatang. Syamsuar mengatakan, dengan kegiatan MTQ nantinya akan banyak orang yang datang ke Rohil. Sehingga menurutnya perlu banyak hal yang dipersiapkan, mulai dari makanan, minuman, ataupun gerai oleh-oleh khas Rokan Hilir. MTQ Kabupaten Kota Provinsi Riau dalam rangka untuk persiapan pelaksanaan usaha bapak di Kabupaten Riau yang dulu dibesarkan di Bagan. Ini hari ini kita alhamdulillah telah dapat memutuskan pertama waktunya tanggal 24 Juni sampai 31 Juli. Yang kedua tadi juga sudah sampaikan semua persiapan oleh Bupati. Artinya dari segi persiapan Syamsuar berharap dengan kegiatan MTQ ini juga dapat membangkitkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir. Mala dan Hermansyah melaporkan.